Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ria Channel Knowledge Tenating. Kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk zodiak Taurus di bulan Maret 2021 ya, dalam percintaan maupun dalam keuangan. Karena dua hal ini adalah hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Ini hanyalah sebuah pembacaan ya, dan ini pembacaan umum. Jadi jika tidak resonan ya dengan kehidupan kalian, maka ini bukan untuk Anda ya. Kalian boleh menjadi channel lain. Oke. Sini sudah oke. Sini saya dapatkan kartu The Empress, Second of Cups, Five of Pentacles, Death, Three of Wands, The Sun, Ace of Cups, and Five X. Six of Cups, oke. Di sini saya melihat di The Empress, saya melihat kalian ini sepertinya sedang menikmati hidup, sedang menikmati kestabilan hidup kalian ya. Kalian sedang memanjakan diri kalian sendiri, mementingkan diri kalian sendiri, dan membuat kalian diri kalian itu happy gitu ya. Namun di sini kalian sedang memikirkan banyak hal gitu ya untuk masa depan kalian yang lebih baik ya, karena berdasarkan pengalaman kalian mungkin jika ini dalam hal percintaan, kalian mungkin pernah mengalami kekecewaan ya, mungkin pasangan kalian menduakan kalian ya, ada orang ketiga masuk dalam kehidupan kalian sehingga ini membuat kalian trauma, dan kalian sekarang lebih memilih untuk mencari kebahagiaan diri sendiri ya. Jadi kalaupun ada seseorang yang datang dalam kehidupan kalian, maka kalian memandang dia dari berbagai sisi, kalian tidak mau seperti dulu lagi, jadi banyak antisipasi dalam otak kalian gitu ya. Kemudian di sini saya melihat ada dead ya. Jadi kalian sini melakukan banyak perubahan dalam diri. Ya, kira hal yang positif. Kalian menginginkan hal yang baru dalam diri kalian ya. Jadi karena masalah kalian yang sudah membuat kalian belajar, jadi di sini kalian sangat ingin merubah cara hidup ya, dari sikap kalian ya. Dan beberapa dari kalian yang ngasih sinyal ya, kalian akan mendapatkan hasil ya yang baik ya, tinggal tunggu waktu aja. Karena kalian sudah belajar dari pengalaman dan kalian mau melakukan perubahan diri, makanya di sini ada kartu Three of Wands, yaitu ada perubahan ya, akan ada kabar baik untuk kalian. Mungkin di sini ya, kabar baik itu tentang kebahagiaan ya, pencapaian atas apa yang sudah kalian impikan, inginkan. Namun di sini kalian perlu berhati-hati, jangan terlalu berlebihan dalam menikmati kebahagiaan kalian ya, menjaga sikap kalian agar tidak ceroboh ya, jangan sampai ada tiba-tiba ada masalah dan kalian akhirnya kecewa lagi gitu ya. Kemudian di sini bagi yang single ya, sepertinya di masa lalu kalian pernah ya mengalami kekecewaan ya. Kalian pernah happy sama pasangan kalian, namun tiba-tiba ada orang ketiga yang masuk ya, yang menyingkirkan kalian dari hubungan ini. Nah, makanya ada banyak hal yang kalian pikirkan, antisipasi agar tidak terjadi lagi gitu gimana. Makanya kalian banyak introspeksi diri ya, sehingga kalian akan kedatangan seseorang, ada banyak yang naksir kalian, karena saya melihat di sini kalian sangat positif ya, aura kalian yang positif membuat banyak kalian akhirnya memiliki banyak pilihan ya, karena ada banyak target-target yang banyak yang naksir sama kalian, namun di sini kalian akan memilih salah satu dari mereka ya. Kalian yang tentunya kalian mencari yang lebih sesuai gitu ya, kalian tidak ingin lagi mencari yang hanya main-main gitu ya, yang akan menghancurkan hati kalian lagi. Dan di sini saya melihat di Ace of Cups kalian akan menemukan cinta sejati kalian ya. Di sini ada beberapa dari kalian akan mendapatkan Six of Cups ya, Six of Cups berarti kalian akan mungkin akan kembali dengan mantan kalian ya. Jadi selamat ya. Saya melihat mantan kalian ini melihat kalian enjoy, kalian bahagia dengan hidup kalian tanpa dia ya. Jadi dia bingung melihat kalian ini. Sebenarnya dia cinta gak sama saya? Kenapa dia kok sepertinya dia nggak begitu kecewa dengan peninggalan saya gitu? Dan sini dia mengalami kesulitannya karena sikap dia mungkin atau sikap pasangan dia yang orang ketiga itu membuat dia kecewa ya. Dia melihat kamu tidak seperti orang itu ya, orang ketiga. Sikap kamu, cara kamu, pembawaan kamu ya tidak seperti orang ketiga. Makanya dia akhirnya menyesal ya, menyesal dan ingin kembali kepada kalian ya. Namun
karena kalian sini cuek, kalian lebih memilih bagian yang kalian sendiri, maka ada di sini agak berhati-hati bagaimana caranya dia ingin mengutarakan isi hatinya agar kamu bisa menerima dia lagi. Dan di sini dia melihat banyak yang suka sama kalian, makanya di sini dia mencoba memperbaiki diri agar bisa merayu kalian lagi untuk menerima cinta dia kembali, ya. Dan di sini dia adalah dirinya yang baru, ya. Dia mungkin akan merubah segala sikap dia dan berjanji tidak akan melakukan hal yang seperti dulu lagi. Namun ini semua tergantung dari kalian, ya. Kalian mungkin kalian menginginkan dia itu seperti dulu lagi, namun bukan dia yang mengecewakan seperti dulu, ya. Kalian menginginkan dia itu kalau berubah ya benar-benar berubah dong, jangan cuma setengah-setengah gitu, ya. Lalu dalam aspek keuangan, ya, kalian akan mencapai kesuksesan, ya. Saya melihat di sini banyak hal yang terjadi dalam keuangan kalian dulu. Mungkin kalian pernah dalam pekerjaan, kalian mungkin pernah disingkirkan oleh seseorang, ada persaingan yang tidak sehat sehingga membuat kalian akhirnya bermasalah dalam pekerjaan, ya. Namun di sini kalian belajar, ya, belajar dari pengalaman itu dan lebih berhati-hati dalam mempercayai teman gitu, ya. Jadi di sini saya melihat ada kestabilan, ya. Kalian lebih fokus dengan pekerjaan kalian sehingga di sini kalian akan berhasil, ya. Beberapa dari kalian mungkin sedang menikmati, ya, akan menikmati hasil. Namun di sini kalian bingung, sepertinya banyak keinginan dalam diri kalian untuk membeli sesuatu, perencanaan untuk membeli rumah atau banyak hal yang kalian inginkan, ya. Ya, dan beberapa dari kalian mungkin ingin membuka usaha, ya, mendapatkan tawaran bisnis, ya. Pilihlah salah satu dari ketiga target kalian itu, ya, karena pilihan kalian menentukan hasil, ya. Jadi mungkin itu berhubungan dengan hobi kalian, ya, hobi keahlian kalian sendiri, ya, supaya kalian lebih mudah mengatur bisnis kalian itu agar tetap berhasil dan stabil, ya. Oke, sampai di situ aja pembacaan untuk Taurus, ya. Oh ya, tambahan lagi untuk yang berpasangan, ya. Kalian ini sedang menemui masalah yang namanya keuangannya, ini berpengaruh, ya, dapat musik kebahagiaan kalian dalam rumah tangga. Dan di sini saya melihat ada kemilan, mungkin beberapa dari Taurus, ya, dan semuanya akan mendapat omongan, ya, mendapat kabar baik tentang kehamilan, ya. Ingin hamil, ya, kalian akan insya Allah akan mendapatkannya. Ya, perlu berhati-hati aja, ya, dalam keuangan, karena kalian ini pernah mengalami yang namanya jatuh dari singkirkan atau dibohongi, dimanfaatkan. Jadi kalian perlu berhati-hati, ya. Rubahlah cara hidup kalian, cara kalian mengelola keuangan itu harus berhati-hati. Jangan terlalu melakukan pemborosan, ya, membeli barang yang tidak penting atau melakukan bisnis yang tidak terlalu menghasilkan, ya, yang akhirnya stuck gitu, ya, karena kalian terlalu membeli barang-barang yang mungkin kalian menjual ulang gitu barang-barang kalian. Namun di sini kalian tidak berhati-hati dalam memilih barang-barang tersebut. Kalian harus survei dulu kira-kira apa yang bisnis yang akan kalian jalankan ini akan potensi pasarnya itu bagus nggak. Kalau karena setiap bisnis itu kita harus melakukan perencanaan dulu, ya. Kita harus mengecek dulu, survei dulu apakah ini akan berhasil, ya, pilihan terbaik dari salah satu. Kemudian fokuslah di satu bidang aja, ya, sesuai dengan hobi dan yang sesuai dengan bakat kalian, minat kalian, ya, yang memang kalian sudah yakin bahwa ini akan berhasil, maka jalankan itu, ya. Oke, sampai di sini pembacaan kartu tarot untuk zodiak Taurus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.